Hai bosku, kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini saya akan sharing tentang bagaimana cara memperbaiki gerinda yang jika dinyalakan akan muncul percikan api pada bagian karbon brasnya dan putarannya menjadi lambat. Oke, kita coba dulu ya. Saya sudah pasang isolasi ini. Gunanya untuk mengetahui bahwa gerinda ini berputar atau tidak. Oke, putarannya lambat dan bisa dilihat percikan apinya besar sekali pada bagian dalam mesin gerinda ini. Dan putarannya lambat beda dengan pada saat mesin ini masih baru. Apakah penyakitnya? Ya, kita akan bongkar. Langsung saja to the point. Saya memvonis bahwa ini harus ganti armaturnya atau angkernya. Yang paling awal kita buka dulu pada bagian kepalanya seperti ini, ada 4 baut di sana. Sebagai penguncinya, kita buka satu persatu. Ya, ini adalah bagian kepalanya yang kita buka. Oke, sebelum kita buka dudukan angkernya, kita lepas dulu karbon brasnya seperti ini. Pada sisi kanan dan kirinya terdapat tempat untuk meletakkan karbon bras atau cool booster. Cool boosternya masih panjang, bos. Masih bisa dipakai lagi. Dan penyakitnya bukan pada cool boosternya, tapi pada angkernya ini yang, ya gimana ya? Selanjutnya kita akan melepas mur yang ada di sini. Ini mur penguncinya kita lepas dulu. Ya, ini baut 8 apa 10 kalau nggak salah ya. Kemudian ini gear nanasnya kita lepas juga. Ya, gear nanasnya nggak pakai drat. Kita lepas dan kemudian kita getok-getok as tengahnya. Ya, kita getok-getok seperti ini agar asnya angker itu bisa terlepas. Ya, pelan-pelan ya, bos. Jangan pakai nafsu. Kita getok lagi, pelan-pelan lagi. Ais, sudah lepas, bos. Sudah lepas dari penderitaan. Dan ini saya kebetulan sudah membeli angker yang baru di Tokopedia. Harganya cukup murah, bos. Kalau di tempat lain harganya bisa 100 ribuan ke atas. Ini kebetulan hanya 100 ribu saja. Dan saya juga sudah menanyakan harga dari armatur ini di toko konvensional, di toko dekat rumah, itu harganya 165.000. Ini saya dapat hanya 100.000 saja, dan saya asuransikan juga dapat 5.000 rupiah. Jadi kira-kira totalnya itu 105.000 sekian lah, 106 lah kira-kira. Dan ini produknya ori, bos. Ori dari Kyuho. Saya juga dapat surat cinta ini dari penjualnya. Nggak tahu isinya apa, tapi ini kelihatannya kuitansi pembelian. Oke, selanjutnya kita unboxing. Kemasannya seperti ini, dan pada bagian awal kita membuka, sudah mendapatkan sepasang karbon brass. Ya,
Kemudian kita ambil unitnya seperti ini. Ini adalah anker atau armatur dari gerinda Kyuho serinya LG 100. Ya, ini yang lama dan yang baru perbandingannya, besarannya juga sama. Lalu kita masukkan ke dudukan bagian headnya, bagian atas. Ini juga masuk pas seperti ini dudukannya. Jangan sampai salah ya bos, masang kepalanya di sini karena ada yang berfungsi untuk rongga pembuang udaranya. Dan kita nggak dapat bearing ya bos dari paket pembeliannya, kita hanya dapat plastiknya. Jadi kita akan melepas bearing pada armatur yang lama untuk dipasang ke armatur yang baru. Kita cuma dapat plastik ini bos pada dudukan sebelah sini. Lalu kita copot bearingnya ya. Saya mohon maaf karena saya tidak punya alat spesifik atau yang disebut dengan tracker ya untuk membuka bearing. Jadi saya menggunakan alat konvensional atau alat manual seperti ini dengan cara menggunakan battle yang bosku bisa lihat ya caranya seperti ini. Kita ketrok pelan-pelan dan sambil diputar. Maksudnya jangan satu posisi saja ya. Yang kena battle itu jangan sisi saja, tapi harus berputar ya, rata supaya nanti lingkaran bearingnya itu tidak rusak atau tidak goyang lah, katakan seperti itu. Oke, dan ini sudah lepas bearingnya bos. Jangan lupa kita berikan dia stempet atau gemuk agar perputarannya langsam dan suaranya juga tidak berisik. Saya menggunakan stempet ini yang anti panas. Saya beli sasetan di toko spare part sepeda motor. Harganya Rp3.000. Ya, bentuknya seperti ini. Oke, jika sudah terlapisi, kemudian kita pasang pada bagian armatur yang baru. Ya. Jangan lupa pemasangannya itu harus presisi ya, bos. Harus presisi pada as armaturnya. Jadi nggak boleh miring sedikit ke kanan, ke kiri, itu nggak boleh, harus presisi pas tengah. Kita ketok pelan-pelan ya bos, supaya bearingnya ini bisa masuk dan bisa pas pada dudukannya. Ya, jika sudah yakin bearingnya terpasang dengan sempurna, kita pasang pada bagian headnya di sini, kepalanya. Jangan lupa di sini ada coakan yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi cara pasangnya jangan terbalik ya bos, yang ada coakannya itu pada bagian belakang. Kemudian kita pasang gear nanasnya dan kita baut supaya kencang. Ya, bautnya kita pasang kembali, baut yang awal tadi ya, kita pasang lagi. Oke, lalu kita kencangkan dengan kunci pas. Saya menggunakan kunci T ini ya, supaya lebih mudah dan lebih kencang. Ya, jika dirasa sudah kuat bosku, mari kita lanjutkan dengan memberikan stempet pada gear nanasnya supaya dia perputarannya lebih langsam dan supaya tidak aus untuk menghindari suara berisik nantinya. Ya, saya ambil dulu ini bagian dalamnya, tadi ganjel. Ternyata ini karetnya lepas ya, karet pada bagian bearing ya, dudukan bearing yang bagian bawah ini. Ya, kita kasih stempet lagi bagian sininya. Sedikit saja. Lalu kita masukkan ke bearingnya. Ya, ini adalah dudukan bagian bawah dari bearingnya, ada karet seperti ini. Oke, setelah itu kita masukkan ke sini pada selongsongnya.
Ya, dipasin dulu ya bos, digeser-geser dipasin yang sekiranya bentuknya nantinya akan halus posisinya, jadi tidak nongol. Kalau menongol berarti masih kurang pas, kita putar lagi supaya mendapatkan dudukan yang pas. Lalu kita pasang kepalanya bos. Di sini kita menggunakan acuan stiker ini. Stikernya itu dipastikan ada pada bagian atas. Dan ini kepala gerindanya wajib menghadap ke bawah. Ya, jadi stikernya itu ada di atas, kemudian kepala gerindernya ini menghadap, kepala gerindanya maksud saya, menghadap ke bawah. Oke, lalu kita pasang bautnya. 4 sudut kita berikan masing-masing satu baut. Dan pada saat mengencangkan, jangan lupa bosku, posisinya harus menyilang ya, seperti huruf X. Oke, jika dirasa sudah selesai, kita pasang kembali karbon brushnya. Karbon brush yang tadi ya, bukan yang baru, ini yang karbon brush yang lama. Kita pasang pada dudukannya seperti ini. Lalu kita pasang tutupnya juga. Kemudian kita kencangkan dengan obeng. Jangan lupa bagian satunya juga kita pasang ya bos. Karena dua sisi ini punya cool booster atau karbon brush yang bentuknya sama pada masing-masing sisinya. Kita tutup dan kita kencangkan dengan obeng. Jika sudah yakin semuanya terpasang dengan sempurna, mari kita coba. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita colokin ke listriknya ya, bos. Ya, mudah-mudahan jadi nih. Kaget, bos. Putarannya ternyata kenceng banget dan sudah normal bosku putarannya, serta suaranya juga tidak berisik. Ya, dan bosku boleh lihat di sini tidak ada percikan api sedikit pun. Berarti ini sudah normal kembali seperti saat kita awal membeli gerinda ini. Oke bos, demikian tadi sekilas tentang bagaimana cara memperbaiki gerinda tangan merek Yuho dengan seri LG100. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe, dan tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.